Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bude Enwin, tetap sehat dan semangat. Pagi ini Bude berada di depan Pasar Pasrepan. Masih pagi pukul 7, tepatnya tanggal 14 September 2024. Biasanya pasar Pasrepan di bagian depan ini sepi ya kalau jam segini. Tapi sekarang ini hari Sabtu, hari pasaran sekaligus hari perpekan. Perpekan itu hari terakhir untuk merayakan Maulid Nabi tanggal 16 ya. Sekarang kan tanggal 14, dari dua hari lagi itu hari Maulid Nabi. Ini para pengunjung ramai sekali, banyak para pengunjung mencari buah-buahan yang nantinya untuk dibuat selamatan atau sedekah masjid, solawatan di masjid-masjid. Banyak sekali dijual atau dijajakan buah-buah, terutama sekarang itu lagi musimnya buah nanas. Buah nanas beberapa hari yang lalu di sini menggunung ya, tapi sekarang sudah surut. Ini ada juga jeruk, kemudian ada pir, menyediakan juga buah-buah impor. Nanase piro saiki? 10.000 satu. 10.000 satu. Laris manis ya. Apa nariku sak gunung ya? Saiki wis entek. Kula ananyar. Paling murah kula ananyar. Laris manis, Pak. Nah, kita geser ke sana. Itu di sana itu jual semangka dan melon. Ramai sekali, banyak pembelinya. Buah-buah sekarang kita tanya aja harganya berapa ya. Pinten, Pak? Semangka piro saiki? 20, 15. Ini. Ya, ini 20. Oh, ini 20, yang sana 15. Besar-besar. Ada bijinya enggak? Anu tanpa biji, biji bodoh. Tanpa biji tak bodoh, tak apa-apa sekarang pakai kena. Tanpa biji. Ya, tanpa biji. Oh. Pira 20? Ya, 20. Ono bijinya enggak yakin enggak ya, ono? Bijinya. Hah? Ada bijinya. Oh, ada bijinya, makanya murah. Ada bijinya ini. Ada bijinya, harga 20.000. Beratnya ya kurang lebih antara 3-4 kiloan. Nah, itu yang di sana semangka. Melon. Melon lo rame nih dirubung. Perempuan-perempuan semua banyak yang cari melon. Tuh, kok wis buyar. Melon besar-besar tapi hijau-hijau. Piro melon? Melon berapa melon? Yang besar 25. Oh, yang besar 25. Ada yang 25, ada yang 20. Manis apa enggak ini? Tuh, kilo mantep. Iki lo mantep. Wih, sip soro iki mantep tapi gede iki. Oh, luka. Belang kayak ngene, buruk sayang. Oh, dikue. Piro iku? Sepuluh ena. Piro? Sepuluh ena. Dua lima. Oh, larangnya 25. Dibungkus. Bos dari Jombang. Oh, itu kan Jombang. Oh, iya. Gini. Bapak kaji, memang Bapak Jombang. Tumbasan Bu, semangka Bu. Barang semangka. Ini paling murah di sini, paling murah di sini. Di sini juga banyak loh barangnya. Langsung dari petani, harganya murah-murah, tapi ada bijinya ini. Nanas.
Jualan nanas delik. Piro nanasmu, Mas? 6.000. Ya? 6.000. Oh, 6.000. Loh, murah loh 6.000. Ditawar 5.000 ya dikasih no, ya. Udah boleh. 6.000-an ceh, panjang-panjang. Lumayan besar. Pak, gini molas ya, Pak? 20. Molas aja. Iki aja. Iki aja. 20 minta aja, ditawar 15 lu gak dapat, gak boleh. Ada semua, Pak. Suasana di pasar-pasar Epan rame banget, Cek. Rame sekali, banyak pengunjung yang datang kemari untuk mencari buah-buah. Di jalanan macet, biasanya lengang, sekarang agak-agak macet, merambat. Di sini juga ada semangka, tapi di sini ukurannya kecil-kecil. Oh, Pak Di yang jualan semangka. Biasanya ya 5.000-an. Pak, pinten semangka nih, Pak? 5.000. 5.000 satu biji. Oh, 5.000 sing cilik. Oh, sing kono ya padha wae ya. Padha wae, padha wae. Tapi berbiji ya. Nggih, Bu, berbiji. Nah, di sini lapaknya Pak D juga. Biasanya Pak D lapaknya di sini, tapi di sini ditempati nanas. Halo. Jualan nanas. Pinten nanase? Nanase 8.000 kulak, Bu, lek eceran 10. Iki 8.000 ya. Heeh, kulak ya. Kulak. Ana ecer siji 10 ya. Nanas di panas Blitar. 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 Ini banyak banget. Ini lumayan agak kuning-kuning, jadi sedikit agak manis. Mulai menguning. Dulu waktu datangnya juga hijau. Kalau hijau itu awet, ya, awet. Nanti seminggu dibiarkan seminggu dia sudah menguning. Dia nongko punya orang. Dicuplek, nongko ini tuwek kuning bagus. Banyak yang cari buah-buahan, baik dipasarkan, didagangkan, ataupun untuk selamatan di masjid. Pak E, melon piro, Pak E? Melon. Melon, ejeran 10 kilo. 10 sak kilo? Oh, iya. Ijo-ijo. 1,5 kilo. Iku ana jambu cilik-cilik, jambu dersono pentel. Jambu dersono. Pentel ngono. Nggih. Legi iki lek sing gedhe kok gembos. Lembut-lembut ngene iki. Tapi legi. Oh, pira sekilo? Sekilo 20. Lho larang juga lho ya, kok sekilo 20.000 lho. Ngecep, ngecep. Ngecep ya. Ngecep saya. Panas, ngadem sik. Ngiyop, ngiyop. Sepat. Sepat. Pak, dari yang kuah. Yang kurang matang berarti itu. Kurang gulai, kurang gulai itu. Ini, coba ini. Coba ini. Enak banget. Coba. Nah. Kembos. Ya, sip. Kembos. Yang muda sono. Yang suka makan, yang gak suka ya yang lain. Jauh tak akar ya. Oke. Ulek, ulek. Keset. Keset, ulek. Tapi tidak crunchy ya. Keset aja. Kalau manis memang kurang manisnya. Manisnya kurang. Memang maaf jambu yang berujak. Kak, cepet-cepet dikit. Gampang nih kurang manis itu kono gula rong kilo. Kono gula. Ya. Bagus.
Pak 10 ae ya. Pak eh. Wafil buah merah. Pak 10 ae ya. 10. Sakilo 10. Nah, nah Allah tak tunggu aku cuy ini jalan lembut banget loh. Iya. Emang titipan dari orang lain. Betul. Kelembutan. Ini ada sisa per 10.000 tiga. Iya. Permunta. Eh mas, permunta. Piro telu ini? 10.000. Ini suasana parkir seperti ini, jalanan seperti ini. Nah kita menuju ke seberang lagi sana. Wow. Weh, ini gedangnya piroan bu piroan tau nak wangi nanti wong aja lho. Ndak aku rek golek godang rojo. Takon-takon tok ae Pak iki gede-gede piroan Pak? Ditakoni belele. 30.000. 32. Aduh melambung banget ya. Melambung banget. Yo kedang ijo. Iku kedang buah. 35. Larang dua. Regane ngeri aku. Kak, aku gak boleh gendang hijau. Iki piro alpokat? Alpokat pinton? Ya pinton. Nek kabeh piro? Wes wita. Sewita. Kulitnya elek-elek. 60.000. Bu, 30 ya. 30 kak oleh. Iya, kalau berapa 30? Ah, 30 ae. Iki pelem-pelem gadung. Pak E, pelem pampen piro iki Pak E? Pak, piro peleme Pak? Oh, sing ndi? Sak keranjange piro Pak? Sak keranjang 200 iki. Weh, sak keranjang 200 sak iki. Mahal. Sing tuku sing mentah ta, mateng ta? Iku sing mateng. Nggih, takon mawon. Tanglet mawon. Tanglet mawon. Mangga pasrepan sekarang mangga gadung ya, aku arum manis. Satu keranjang 200.000. Manggai sinten Pak Sinten? Pak Sinten. Apa sih? Namai. Wah, Bapak Saputro. Pak Saputro. Pak Saputro saking pundi jenengan? Batu Langsi. Batu Langsi. Nggih, nggih, nggih. Pak nek iki piro Pak? Iki mangga apa Pak? Yo iku mangga Jawa iki. Mangga Jawa. Yo. Iki piroan? Mangga Jawa kotor iki. Iki mani asem yo. Asem yo iki. Kecut. Sebentar. Iki sak kilone piro? Sak kilone. Ya. Iku 9000. Murah 9000. Murah iki. Enek kopior. Lah ini kopior 10. Oh, sak kopior 10. Kau ana sing kene-kene ngabang-abang ngono. Oh, iki 10.000 1 kilo kopior. Nek ngene iki pira sekilo e? 15. Oh, 15. Yo. Iki 9.000. Iki kopior juga. 10.000. Iki 10.000. Kan padha bae kok. Padha iki. Iya, 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 padha, padha. 10.000. Oh, bojone Bu Hasna. Nggih. Lagek tumon sampe ndek kene, lagek tumon sampe ndek kene. Apa kok, apa? Gak tau tumon. Oh, iki ana nongko-nongko. Nongko. Sampe jajalan ndek kene. Enak oleh lapak. Piron, Bu.
swidak. Swidak itu apa? Loro. Oh, mehong ya. Larang. Prepekan. Nek gak prepekan, loro telung polo. Yo. Saiki swidak. Dua kali lipat. 80. Aduh, loro iki 80. Payu 100. Oh, iya, payu 100. Gedean iki. Ya, gedean iku, heeh. Oke. Iki kopior piro iki? Rp300. Satu pekol 300. Satu pekol 300. Iki piro, Bu? 1 kilo 15. Iki kopior ngene iki diajar enggak? Enggak ngecer ya. Pira sak ranjang? 200 lho. Kopior lho 200 ya apa rek? Larange. Iki ana kenitu, kenitu pira? 30. Loh, ana sing lonjong ya, biasane bulet-bulet. Saiki lonjong. Aku sik duwe ndek omah. Mangganya 1 kilo 15. Sampeyan iki pira? Sak tenggok iki pira? Sak ranjang pira? Heeh. 40. Masak pohon. Ya, masak pohon 40.000. Ini jeruk-jeruk. Keprok piro, Pak? Enggak, 10.000-an. Keprok banget, Bang. Udah beli 3 kilo. Udah beli ini 4 kilo 27.000. Seger. Ya, asam manis lah, asamnya dikit tapi seger, enak. Ada yang beli lagi. Jual buah. Macam-macam buah e. Piro per. 10.3. Sekilo piro? Sekilo rongpolo isi piro? Sekilo isi piro? Oh, tahu. Iki apel piro apel? Cuil cili. Iki alpukatmu dawa-dawa. Eh? Iya cilik-cilik. Kak anu balik sing gede. Isi 6. Pitu. Pira sak kilo? Rong puluh. Sak kilo gak 15 ta? Eh? 15 sae. Golekno sing gede. Isi piro papat? Siji 5.000. Iki apel apa? Bukan Fuji, nek Fuji kan kurang putih. Iya, nek Fuji kurang pote. Ya wes. Oke. Bungkus ya. Kanok sing bosok ya. Iku. Iku apa rek? Iki tengahan apa? Keinjet cekel iku lo gedangmu. Nah, ketengahan kurang minggir. Beli apel lagi. Ini
Halo, halo. Ada apa, Kak Fir? Apel sing gede gak ono? Kalau sing gede? Iku sing gede. Cari yang besar, cari yang besar. Iya, kak ono iki cilik kabeh. Sing besar, kak ono iki cilik kabeh. Pinten sak kilo nih bu? Pinten sak kilo? Hah? 30. Oh, mehongnya. Kecilin bu, kurang gede bu. Iki ya podo. Oh, iki apel merah ya, apel hitam ya. Kurang gede bu. Iya. Itu lagi lamaran. Oh, oh. Lamaran. Bu eh, gedang ki pira bu eh? Siapa duwe iki? Pira iki? Piro iki? 150. Oh, kelarangan ya. Oh. 150 larang banget saiki gedang lambung. Maulid Nabi lambung 2 kali lipat hargae. Biasane segini dapat 30.000, saiki 150. Engki, engki. Mulutan. Aduh, aku mendelik. Loh, iku diperem. Nah, saiki mangga, mangga. Oh, mangga. Piro iki nek kene akeh mangga. Limpar mangga, lho jeruk. Jerukmu piro iki jerukmu? 10.000. Iki manggae sapa? Manggae jenengan. Pinten duwe? Oh, oh bapake ka ono sing dodol. Piro mangga? Takon gak oleh ta 25 sekilo. Iya, 2 kilo 25 sekilo. Sak keranjang piroan Bu? Oh, Pak Meko, Pak Bu Hasna. Pak Bu Hasna manggae. Apelnya banyak tapi kecil-kecil. Budi itu cari yang besar. Oh, cari yang besar-besar. Ini kecil-kecil semua. Kecil-kecil semua. Anggur, anggur. Mati di jewe, udah kuding, gak kena lu. Gak kena di jewe, itu saking lemue. Anggur pintan bu e. Anggur, ngapu, seket. Oh, seket ya. Sakilo. Sakilo, seket. Nah, ini telung bulu. Sakilo. Sakilo, telung bulu. Telung bulu. Iki biasanya rong polo. Neng rangge lo 20. Enggak, saiki aku kan mari teko rangge. Oh, pikir aku balik gini, akeh aku ngono. Bu, manggae pira, bu? Tak tarung. Sakranjang, 225. Iya. Oh, larangi. Berarti sampai kol petang atau sakot? Iya sih. Tapi matang. Ya, matang seluar. 350 lho, manggae mehong. Oh, mehong. Sing mana lagi, Biro? Podo. Malam lah, Biro. Mangga satu pekol 450 mangga aru manis, mangga aru manis ya Bu Hasna, mateng-mateng. Pinten petene? Eh, ya larang 20. Eh? Tawa-tawa. Iya tapi petene lho, cilik-cilik pete kacang iki. Pete kacang. Tawa-tawa. Oh, pete kacang. Iya, pete kacang. Sepuluh ya? Tak boleh. Aku nak ada sepuluh lah, tuku telu lah. Telu tak apa-apa tuh. Nak ada 10.000-an. 10.000-an. Kali 20. Oh, kali 20. Lah iku liyane iku.
Pak Ewang. Oh, kurang. 20 lho. Kurang. Kurang, Kak. Pira itu 20.000. Oke, 20. Iya, 20.000 air koe. 10.000. Iya. Makanya aku njaluk papat. Ya, enggak boleh. Oh, enggak boleh. Ya, wis enggak boleh. Pete kacang. Mateng kabeh piro sak kerang iki? 15.000 sak kilo. Oh, sekilo 15. Sekilo 15. 10 aja ya. Sekilo 10 ya. Ya enggak. Hah? Sak kilo 10, tak ge parcel soalnya. Tak ge parcel. Ini dapat mangga, 4,5 kilo 40.000. Tuh dapat. Itu sudah belanja-belanja dapat mangga, pir sama jeruk. Di sini banyak juga penjual mangga. Banyak sekali di sini. Ya rame di sini, sebelah sini, sebelah selatan rame juga, banyak dijual pedagang buah. Ini lumayan, ini agak besar-besar. Bude cari yang agak besar. Bu E, piro Bu E? 4.000 kuasa apa? Sekilo piro? Bijian. Oh, bijian. Bijian. Kak kiloan toh. Eh. 4.000. Bu, tolong ibu ya bu ya. Gak dapat. Ini 10.3. Oh, ini 10.3. Loh, ini 10.3. Cilik-cilik. 10.3. Murai. Sekilo ini sepira 6 ya. Oh, belum tahu. Ini budaya cari yang besar-besar. Ini yang agak besaran. Nah, 3.000-an ya bu ya. Kak dapat. Ya wes lah. Kalau nawar 5.000. Kalau nawarkan 5.000. Nawarkan 3.000. 5.000. Cari. 1 kilo ini 40. Berarti ki sekilo isi 10. Sekilo? Hah? Belum. Oh, belum paham. Ya wis lah, dijian ae ndak apa-apa wis kok tak lapi kok. Amit ya. Aku minta yang gede-gede. Oh iya 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 iya. Enggak banyak, paling ya cuma beberapa aja. Sekilonya 40. Ini harus dibukai, kalau nggak dibukai nanti dapat yang buruk loh, kayak gini loh, buruk. Ya kayak gini buruk, hati-hati. Ya dibukai bu ya, nggak apa-apa ibu ya, bukai dulu, bukai dulu. Peri wes mari beli, aku tadi cari per yang gede-gede. Loh ini loh bosok, kak ya, tak pikir bosok daun. Petemu piro? 10.000. Oh, petai kacang. Iya. Manis. 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 Petai kacang. 10.000. Tanaman sendiri. Tanaman sendiri. Ya, 10.000. Kiloro 15. Ayo tak borong wes. Ndang tek, ndang entek. Ndang entek, iki mainanmu piro iki? Itu 10.3. 10.3 lho, 10.3 ya apa ya. 10 piro iki? Oh, 3 tangkai gitu 10. Iki siji loro telu. Siji loro telu 10. Kayak besar. Ya lumayan ada kayak parcel. Iku sing dokor iku.
7.000. Satu 7.000. Loh ya larang buka ya. Sing buat iya. Sing buat ditelateni ae. Jenengan sing gawe. Bukan teman. Oh teman. Yang penting ada duit. Enggak sempat. Ya di sebelah sini juga banyak pedagang. Nah, pedagang buah juga ada. Ini ada kelengkeng, ada salak, ada jeruk, ada anggur, ada belimbing. Oh, per. Pere pinten, Ibu? Pernya? Oh, 20 sekilo ya. Itu ada nanas yang sudah matang-matang. Kalau sudah buruk-buruk ini murah banget. Mungkin ya 2.000-an. Oh, gak laku ini buruk-buruk. Ini yang agak bagusan. Makanya biasanya itu kalau yang sudah kuning-kuning ini kan cenderung cepat rusak. Makanya harganya murah. Nah. Masih sing iki piroan, Pak? Pintenan. Oh, Ibu. Sing iki pintenan? 8.000, 9.000. Oh, gede. Besar-besar. Kalau itu ya sekitar 7.500. Adiknya lagi agak kecil. Besar-besar banget, tapi ya cenderung gini agak gembuk-gembuk, agak bonyok-bonyok titik. Di sini melimpah nanas ya, nanas kuning-kuning yang sudah matang-matang. Rasanya justru lebih manis ya. Yang matang gini rasanya lebih manis daripada yang hijau. Yang hijau itu biasanya asem banget. Kalau ini cenderung berair, banyak airnya dan cenderung manis. Tapi ya tetap ada asemnya. Karena dia bukan jenis nanas madu. Ini nanas Blitar. Nah, ibunya ini juga sudah belanja-belanja. Ini juga masih ada yang pilih-pilih. Nah, di sini di sepanjang jalan ini banyak sekali pedagang buah ya. Karena ini hari perpekan. Hari perpekan malam Maulid Nabi. Itu jualan nanas, ini jual buah. Ada semangka, ada alpukat, ada nanas. Alpukatnya pinten, Bu? 25. Oh, 25 ya. Iya, tapi seger-seger ya. 25.000 sekilo. Nanasnya juga matang-matang. Ini juga di sini banyak buah apel sama buah pir. Nah, buah pir rata-rata ya 20.000, kemudian apelnya juga 20.000. Nanasnya rata-rata biasanya antara 5 sampai 10.000. Di seberang sini juga ada pedagang buah lagi. Kemudian ini ada barang pecah belah. Bukan pecah belah, ini barang plastik. Banyak dijual barang-barang plastik di sini. 2.000-an. Banyak 2.000-an harganya. Banyak harga 2.000-an. Pak, ini pintenan, Pak. Ya. Tolong 2.000. 2.000-an. Banyak yang rata-rata 2.000-an, yang kecil-kecil gini 2.000-an. Borong, Mbak E. Ketinggalan gedange. Oh, Pak Kule. Cair, Pak. Cair, alhamdulillah ya, murah-murah ya. Ram 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 ram
Ayo Bu, diborong Bu, murah-murah, murah meriah. Ya kita lihat di sebelah sini, nah banyak juga ini ibu-ibu semuanya pada berbelanja buah-buahan. Di sini banyak pula dijual buah-buah impor seperti pir, nah apel, lengkeng. Oh, rame. Nanasnya piroan. Piro nanas, nanas piro nanas. Piro mbak nanas mbak. Rame ricu. Angkor ini piro iki? Bakule siji kanu sing ngrewangi diroyok karo pedagang penjual pembeli. Diroyok pembeli. Yuk nanasnya piro yuk. Nanas piro ya nanas? Nanasnya ono sing 10, ono sing 8000, ono sing 6000. Ono sing 6000 iki 6000-an. 6000-an iki 6000-an. Iki loro iki. Lapake sapa iki? Lapake sapa iki? Lapake lapak lapak. Lapake anu Rudi. Mbak sapa? Mbak anu. Iki kok rapat kan ya? Lapake Mas Rudi ambe. Mas Rudi. Mbak anu Mbak Yo jenengmu sapa lho? Ambe Mbak anu. Mbak Siti. Mbak Wulan. Mbak Wulan dari. Jeruke 50.000 sekilo. Lapake di depan terminal ya, terminal Pasrepan. Tuh di sini rame banget. Di sini ada lagi. Semuanya orang pada mencari buah-buah murah. Ini ada semangka. Nah, semangka berapaan ini? Oh, ada biji. Pintenan semangkae Mas. Semangkae berapaan? 1 juta. 1 juta. 10 ribuan ya. 10 ribuan. Itu ada apel-apel barang di sana. Banyak sekali pedagang-pedagang buah dadakan karena menjelang Maulid Nabi. Iki apele pironas? Apele piroan? 10.000 tiga biji. 10.000 tiga biji. Yang ini? 10.000 tiga biji. Sama aper 10.000 tiga biji. Banyak juga nanas. Banyak penjual dadakan di pinggir jalan depan terminal Pasrepan. Oke, saya kiranya Bude sudahi, cukup sampai di sini dulu vlog Bude. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian semua. Kiranya suka dengan vlog Bude, jangan lupa bantu saudara subscribe-nya. Klik like and share, komen-komen saya di bawah sini supaya channel Bude semakin maju. Bude tetap semangat, tetap bisa memberikan informasi-informasi tentang dunia pasar buah murah di Pasar Pasrepan Pasuruan. Akhir kata Bude ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Jangan lupa. Channel Bude. Channel Bude. Kirana. Penas kafe.